Sebelumnya kita juga mau mengucapkan bela sungkawa ya buat Bang Sandi. Melihat atau mengetahui sosok almarhum di mata seperti apa? Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia orang tua dari sahabat kita, Mas Andi Arifin, almarhum Lukman Arifin SH. Beliau meninggal semalam pukul 23 lewat 14 atau 15 menit. Saya dikabarin nggak lama beliau meninggal. Kemudian saya juga meneruskan informasi itu sama teman-teman yang lain, WhatsApp grup, sampai juga akhirnya saya membuat Insta story di Instagram. Kalau ditanya almarhum, sakitnya beliau sudah cukup lama. Terakhir hampir sebulan lalu saya komunikasi sama Sandy. Saya telepon, ternyata Sandy, Ji, video call, gue lagi di rumah sakit sama bokap. Kita sempat video call sama almarhum. Dan kalau ditanya ya memang kondisinya memang sudah cukup lama sakit. Jadi kalau kita lihat Sandy, abangnya, adik-adik yang lainnya, itu seperti, kita melihat seperti sudah memang sudah tabah, sudah ikhlas. Tapi ada pesan terakhir Bang dari almarhum? Wah, saya nggak tahu, itu pihak keluarga ya. Tapi sempat tadi Bang Sandy kayaknya berat, artinya kehilangan sosok figur ya. Ya. Di mata sahabat seperti apa sih? Kalau Sandy tadi itu di rumah dia berusaha untuk tegar ya. Tegar, kebetulan juga banyak menerima tamu, tapi nggak tahu ya. Jadi kita nggak bisa mengukur perasaan kita ya, namanya anak ya. Iya. Namanya terus Sandy selama ini berbakti betul kepada anaknya dan keluarganya, masya Allah. Dan saya lihat seminggu yang lalu saya ini masih hubungan, telepon bahwa masih ada di rumah sakit orang tuanya. Dan kebetulan dia ini cerita bahwa orang tuanya sakit dan dia dampingin terus. Sampai kakaknya juga dari Bali dampingin terus. Sampai terakhir saya tadi pagi dengar, saya kaget. Beliau ya betul-betul anak-anak yang soleh terhadap orang tuanya. Dan ini memang sudah takdir ya, karena dari umur juga, dan kedua ada sakit, dan mungkin Allah lebih cinta, maka Allah lebih mau ini tidak menderita tambah sakit, tapi insya Allah dia akan ditempatkan di tempat yang bersama Rasulullah, bersama sahabatnya, bersama tabiin, di mana cintanya terhadap ibadahnya, saya dengar anak-anaknya juga, semua itu kan ada tiga perkara, satu sama amal yang soleh dan waladun soleh. Nah, anak-anaknya masya Allah, yang saya tahu Bang Sandy atau apa, yang lebih seperti adik saya dan seperti keluarga saya sendiri, yang saya bisa tahu itu aja. Karena berapa hari komunikasi memang orang tuanya sakit, yang saya lihat itu. Selain itu saya kurang tahu lagi. Terima kasih. Masukan mungkin? Ya, kalau kita kebetulan sudah lumayan lama ya, karena saya juga sama-sama kita juga. Iya. Dan sering acara-acara 5-6 tahun yang lalu, almarhum juga sering bersama-sama kita. Saya juga sudah menganggap sebagai orang tua sendiri ya. Beliau juga kalau lagi bertemu keluarga juga ceria, bercandaan, dan lain-lain. Tapi apapun itu, semua takdir, takdir yang, yang menentukan. Kita yakin ini yang terbaik buat almarhum. Kita sebagai sahabat-sahabat Sandy hanya bisa mensupport, memberi dukungan supaya tabah. Dan hari ini juga meskipun dari malam hujan besar, tadi juga sudah mendung gelap. Tapi sempat hujan tadi. Iya, hujan tapi dilancarkan, nggak ada terik matahari, adem. Jadi ini mudah-mudahan salah satu tanda ya, kalau beliau sangat baik masa hidupnya. Dan mudah-mudahan kita mendoakan semoga diterima di sisi Allah dan yang terbaik untuk keluarganya. Mudah-mudahan almarhum lapang, karena betul Dip, kalau banyak yang mengatakan beliau orang baik, itu insya Allah. Amin, jannah. Terlihat juga dari banyaknya para pengantar ya, jenazah ke makam ya. Kalau yang setahu saya, ya ini alhamdulillah banyak, tapi banyak juga yang nggak datang. Kayak rekan-rekan dari dia, rekan-rekan dari Polri, itu sebenarnya juga banyak kita kasih kabar kemarin, tadi malam. Cuman memang ya meninggal yang namanya mendadak. Musibah. Saya juga
malam ini harusnya mau umroh, saya batalin. Luar biasa. Jadi karena kita sama Bang Sandy ini udah kayak keluarga. Jadi pas dengar tadi jam 11 langsung saya kesini lagi langsung. Satu sisi yang perlu kita tahu dan kita bisa ngambil hikmahnya dan bisa kita contoh, Sandy Arifin ini termasuk orang yang sangat mudah untuk silaturahmi. Temannya banyak, semua kalangan, dari profesinya, public figure yang kalian sama-sama lihat, para ustadz, kiai, habaib, semua kalangan, Polri, TNI, terlepas dari memang kapasitas dia sebagai pengacara, ya, saya nggak ngeliat itu, tapi memang pribadinya itu memang sangat supel dan sangat mudah untuk silaturahmi. Ya gitu sih, itu yang mudah-mudahan kita bisa ambil contoh dari beliau. Mungkin itu juga yang diajarkan oleh almarhum kepada anak-anaknya. Ya? Pasti. Ya, kalau tidak salah, sepengetahuan saya, almarhum ini orang yang, kalau bahasa saya, hebat pada masanya waktu itu. Ya, Bip? Iya. Beliau orang yang cukup konsisten. Beliau juga sama-sama sarjana hukum. Jadi memang pada waktunya, beliau termasuk orang yang cukup dipandang dan cukup dikenal lah pada waktu itu. Anaknya ya Bang Sandy juga meniru, dan kalau menolong siapapun dia tidak pernah menanyakan apapun, langsung ditolong aja. Mau artis, mau ulama, mau habaib, mau siapa aja, dia kalau mau tolong, tolong aja langsung. Itu yang satu dia punya hero terhadap persahabatan, teman, dan tidak pernah neko-neko. Sama kita ini udah berteman lama ya, 20 tahun lebih, jadi saya tahu persis. Dan ibadahnya anak-anaknya Masya Allah, itu yang saya bisa tambahin gitu. Ya, Bang Ramzi sama Mas Okan, mungkin mengenal almarhum tidak terlalu dekat ya. Artinya pernah nggak sih mendapatkan petua atau pesan gitu dari almarhum? Kalau bertemu, yang beliau sampaikan yang penting sehat, ya kan, rajin ibadah, karena beliau itu kalau bertemu sama keluarga besar ya udah ngomong sama semua cucunya, anak-anaknya, kita ngobrol gitu. Jadi kalau khusus ngomong itu ya enggak, cuman yang pasti pelajaran yang saya dapat adalah selalu cinta keluarga, cinta Allah, dan selalu yang terbaik itu. Jadi kalau ketemu ya kita udah kayak anaknya sendiri. Jadi yang pasti pelajarannya apa yang dapat ya begitu, cinta keluarga, cinta Allah, selalu konsisten. Ya mudah-mudahan ini semua tertular kepada anak-anaknya dan juga. Bang Ramji tadi belum dijawab, kan almarhum udah dianggap sebagai seorang ayah ya. Nah, mungkin ada petua apa sih ketika? Kalau petua secara langsung ngomong serius sih enggak. Cuman memang beberapa kali ketemu ya ngobrol-ngobrol. Dari obrolan itu akhirnya saya bisa ambil sebuah kesimpulan. Kalau ya beliau orang baik, beliau orang yang cukup berpengalaman gitu. Dan selebihnya saya memang sering silaturahimnya sama anaknya, sama Sandi. Terakhir doanya belum? Doanya buat almarhum? Mudah-mudahan Allah yarham almarhum husnul khotimah, dimaafkan dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, insyaallah diterima insyaallah subhanahu wa taala, dan kekuatan diberikan untuk istri dan anak-anak beliau. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.